Wie weet je. Ja, dat we binnenkort richting Indonesië kan brengen. Ja. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan dapat menyapu bersih dua pertandingan tersisa Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain di kandang dalam dua partai terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan digelar pada pertengahan tahun ini. Tim berjulukan Squad Garuda itu bakal meladeni perlawanan Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang. Dua-duanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan pertama dengan Irak, Timnas Indonesia dibantai 1-5 pada 16 November 2023. Sementara, Squad Garuda diimbangi Filipina 1-1 pada 21 November 2024. Saat ini, Timnas Indonesia makin nyaman bercokol di ranking kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye dan kawan-kawan, merangkum 7 poin dari 4 penampilan, skuad Garuda tertinggal 5 angka dari Irak selaku penguasa Grup F yang sudah pasti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Timnas Indonesia unggul 4 poin dari Vietnam yang menduduki tempat ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 6 angka dari Filipina yang menjadi juru kunci. Saya memandang ini positif. Jadi, dua partai ke depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pertandingan kandang kami, imbuh Shin Tae-yong. Jadi, saya bakal berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberikan kebahagiaan kepada penggemar sepak bola Indonesia agar bisa menang melawan Irak dan Filipina, ucap Shin Tae-yong. Kabar selanjutnya, pemain muda FC Dordrecht U21, Jens Raven mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI. Shin Tae-yong memberi bocoran akan menambah lagi pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Satu nama yang kemungkinan besar masuk daftar tersebut adalah striker Dordrecht U21, Jens Raven. Jens Raven juga sudah pernah dipantau Shin Tae-yong secara langsung saat sang pelatih Korea Selatan itu bersafari di Belanda pada awal Maret 2024 ini. Kala itu, Jens Raven turut bermain saat melawan ADO Den Haag U21 yang diperkuat Rafael Struik pada Sabtu, 9 Maret 2024. Sang pemain membagikan momen lewat Instastory bila di akhir laga ia bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan berfoto bersama Rafael Struik. Jens Raven pun menceritakan bagaimana ia bisa dipantau langsung oleh Shin Tae-yong. Sebelum pertandingan aku tahu kalau dia di Belanda, dan aku bermain lawan Rafael jadi aku tahu dia pasti bakal nonton, ujar Raven. Dan weekend itu kita bertanding bersama dan dia masih di Belanda, aku juga dikasih tahu agenku bahwa dia akan nonton. Setelah pertandingan aku bertemu dengan pelatihnya dan juga Rafael, kita ngobrol sebentar dan foto juga. Sangat senang, sebuah kehormatan bagi saya. Tambahnya, pemain berusia 18 tahun itu membocorkan bila sudah ada komunikasi dengan PSSI. Ia pun secara terbuka bersedia membela Timnas Indonesia. Iya, untuk saat ini saya juga masih kuliah dan hampir selesai juga. Jadi aku ingin selesaikan kuliahku dulu dan setelah itu baru kita lihat proses naturalisasi bagaimana. Tambahnya, Jens Raven sendiri mengaku memiliki keturunan Indonesia dari omanya yang berasal dari Yogyakarta. Oma saya berasal dari Yogyakarta, ujarnya.